Yeay, what's up guys? Kembali lagi di channel gue. And kali ini gue mau ngasih lo rekomendasi spot jalan-jalan nih on the weekend. Kita take off dulu ya. Nah, untuk kesana lo harus lewatin satu jembatan. Tapi bukan jembatan ini ya. Jembatan ini justru jembatan yang move away from that spot. Nah, ini dia nih. Ini adalah Pancoran Peak dengan pagodanya yang ikonik. That rhymes. Duh, lama juga nyampainya ya. Gua udah kehabisan bahan pembicaraan. Musiknya asik juga ya, guys. Jalan-jalan sore diiringi musik ini seru juga. Kita check out dulu pagodanya. Pagoda ini didirikan di tahun 2021. Ya kenapa? Lu bilang baru ya? Emang barang baru gak bisa keren? Bisa juga kali. Segala sesuatu gak usah harus bersejarah baru keren. Ketahuan gua gak tahu apa-apa tentang pagoda ini. Nah, lu bisa juga jalan-jalan sore di sini, nyari-nyari makanannya. Itu kanan kirinya banyak banget opsi makanan. Dan tempatnya sih cukup oke, cukup strategis. Cuman sayang satu kelemahannya, ini karena masih hits banget ya, jadi kadang-kadang nyari parkir tuh is such a hassle gitu loh. Cuman all in all is a pretty good spot lah to spend time with your family and your friends. Di depan pagodanya tuh ada patung Dewi Kuan Yin ya, jadi lu bisa juga foto-foto di situ. Kalau malam nih terang banget deh, karena lampunya semua dinyalain. Nah, sekarang kita mampir bentar ke apartemen Oakwood nih. Lalu tanya-tanya, kenapa tiba-tiba kok jadi apartemen Oakwood? Random banget. Ya, sebenarnya tujuan utamanya bukan ke apartemen Oakwood. Nah, ini nih yang sebenarnya gue mau tunjukin adalah, ini adalah jembatan yang tadi gue maksud. Jadi lu nyebrang pakai jembatan ini dari area Peak 1 ke area Gulf Island ke Pancoran P. Ini namanya jembatan. Ya, gue juga nggak tahu guys. Ya pokoknya jembatan itulah. Nah, sebelum drone gue balik, gue mampir bentar nih ke jogging track yang ada di Riverwalk. Ini sih keren banget sih menurut gue. Jogging track with the length of about 1 kilometeran something kali ya. Bisa jalan di sini pagi-pagi atau sore-sore. Keren banget deh tempatnya. Samping lu teluk gitu ya, bukan laut sih, teluk. Dan kanan lu adalah proyek Riverwalk. Oke guys, sampai di sini dulu video gua. Check out my other videos and see you in the next one.